Jessica! 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 Penampilan Jessica Kumala Wongso usai mendapatkan bebas bersyarat terlihat berbeda. Wanita yang terjerat kasus kopi sianida itu nampak berseri-seri saat keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Minggu 18 Agustus. Jessica Kumala Wongso nampak ditemani kuasa hukumnya Otto Hasibuan dan jurnalis Kompas TV, Christian Grieg. Terlihat Jessica Kumala Wongso mengenakan blus berwarna biru dan celana kotak-kotak saat keluar dari penjara. Pun Jessica Kumala Wongso terlihat mengubah warna rambutnya menjadi warna coklat kemerahan. Wajah Jessica Kumala Wongso pun tidak banyak berubah setelah 8 tahun menjalani masa kurungan sejak tahun 2016. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan jika Jessica sudah bebas bersyarat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Jessica pun hanya berkata terbatas saat bebas, ia hanya melempar senyum dan menyampaikan rasa terima kasih kepada awak media karena sudah mendukungnya selama ini. Jangan maju, jangan maju! Dari pagi ini lo, hei, Umas, minggir, jangan dihalangin, hei, kamu itu, mati di bawah tape, miss, handphone, barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas. Sudah Big Papa dari lampu kamera, hei. Jessica dua kalimat. Diam.